aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 16 Juli 2024. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, seluruh wilayah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan sepanjang hari. Mulai pagi hingga dini hari, mayoritas akan bercuaca cerah. Namun harap mempersiapkan diri dengan adanya pergantian suhu yang cukup ekstrim antara pagi, siang, malam, dan dini hari. Salah satunya Surabaya yang menjadi daerah terpanas di Jawa Timur dengan suhu maksimal 33 derajat Celcius pada siang hari. Meski begitu, pada pagi hari, suhu di Surabaya menjadi 25 derajat Celcius dan pada malam hari mencapai 25 hingga 27 derajat Celcius. Selain Surabaya, daerah terpanas lainnya dengan suhu maksimal 33 derajat Celcius juga jatuh pada kota Pasuruan. Kemudian rata-rata suhu terpanas di kota dan kabupaten Jatim lainnya berkisar antara 30 hingga 32 derajat Celcius, termasuk Sidoarjo, Pacitan, Nganjuk, Sumenep, dan sekitarnya. Sedangkan untuk suhu terendah yang mencapai 15 derajat Celcius hanya dialami wilayah Batu. Untuk kota dan kabupaten Malang sendiri, suhu terendahnya mencapai 18 derajat Celcius. Demikian juga untuk wilayah Trenggalek dan Jember. Sementara rata-rata suhu terendah di daerah-daerah lainnya di Jawa Timur berkisar antara 19 hingga 23 derajat Celcius, termasuk Mojokerto, Banyuwangi, Blitar, Magetan, dan sekitarnya. Tribunal, sekian informasi perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 16 Juli 2024. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.